Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengatasi pompa air mereknya Nasional. Ini yang rusak di sini teman, tidak mau mensedot. Ternyata yang rusak wirenya. Jadi kipasnya habis. Ini akan saya gantikan dengan wire yang lain. Aku mempunyai beberapa wire, tapi lubangnya tidak pas teman. Yang ini bulatannya pas, cuman lubang di sininya agak kecil ini. Yang ini kekecilan, untuk wirenya ini kekecilan di sini. Ya. Kemudian yang ini besar, tapi di sini lubangnya berbeda. Lubangnya berbeda. Oke, bagaimana mengatasinya supaya bisa masuk ke sini? Saya akan menggerinda ini cuman dengan melepas baut-baut di sini. Oke, akan saya lepaskan dulu. Oke, kita lepaskan dulu baut-baut di sini dengan obeng ketok ini. Nah, kita lepaskan semua dulu. Kemudian kita lepaskan snap ring di sini. Nah, ini dilepaskan. Kita tarik sealnya. Sekarang ini perlu digerinda lagi supaya ini bisa masuk teman. Nah, penggerindanya kita pakai gerinda, kemudian posisi pompanya dihidupkan ini, lalu kita gerinda pakai ini. Sudah tidak ada listriknya tapi dia jalan. Sudah tidak berlistrik tapi dia tetap jalan. Oke, akan kita gerinda. Tapi posisi ini dihidupkan. Belum masuk teman. Ya, masih kurang teman. Oke, kita gerinda di sini. Nah, sudah masuk teman. Nah, sekarang kita pasang kembali.
Nah, kita coba hidupkan. Mudah-mudahan air nanti bisa naik. Tinggal menutup. Oke, penutupnya jangan sampai terbalik. Untuk yang ada penutupnya ini ditaruh di sebelah atas. Di sini, teman. Nah, masalahnya ini untuk pembuangan airnya, ini untuk pengisapannya. Oke, sekarang coba kita hidupkan. Siap dipasangkan ke sumur. Oke, sudah saya pasang-pasangkan di sumur, teman. Nah, di sana. Sekarang kita colokkan ke listrik. Sudah dikocok dulu. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.